Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di I'm That Girl Channel. Hari ini saya ada tips untuk di-share untuk Anda semua, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat masker dari energen. Oke, energen ini bagus sekali untuk kulit wajah karena dalam energen ini sudah mengandung susu, oat, dan juga telur. Okay. Susu untuk memutihkan, telur untuk mengencangkan, sedangkan oat untuk melembabkan kulit. Jadi masker ini bagus sekali untuk Anda yang punya masalah kulit seperti kulit kasar, kulit berminyak, dan juga kulit yang bernoda. Cara membuatnya, kita sediakan satu mangkuk, kemudian kita buka energen. Kemudian kita tambahkan madu. Oke. Kita masukkan 1 sendok madu. Oke. Kemudian campurkan dengan air hangat 3 sendok. Aduk. Oke, jika sudah seperti ini, jadi pasta kita bisa gunakan di wajah. Oke, ini adalah masker energen yang saya buat tadi. Oke, kita bisa gunakan di wajah. Pastikan wajah Anda udah bersih. Ini saya nggak suka pakai ini, saya pakai tangan aja. Oke, oleskan di wajah. Masker ini bagus untuk mengangkat sel kulit mati, menghaluskan kulit karena ini ada madu, mengencangkan kulit karena ini ada telur, dan juga mengecilkan pori-pori. Oat juga dapat menghilangkan atau menyamarkan bintik-bintik hitam yang ada di wajah. Oke, jadi ini bagus sekali kalau Anda ingin mencobanya. Itu sangat mudah, bahannya sangat mudah. Jadi satu bungkus langsung bisa digunakan. Kalau misalnya Anda tidak punya madu, nggak usah pakai madu, nggak apa-apa. Langsung aja pakai di kulit dan Anda rasakan sendiri perbedaannya. Ini adalah wajah yang sudah saya bersihkan dari masker tadi. Oke, jika Anda ingin mencoba silahkan karena wajah terasa lebih bersih, lebih halus karena kulit mati semua tanggal dan pori-pori pun mengecil. Oke. Jadi jika Anda ingin mencoba silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, sekedar untuk menambah pengetahuan untuk kita semua. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih karena menonton. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan dengan tips-tips cantik dari saya berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.